أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لنبيه بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا Waftah lana hikmata kawansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Alhamdulillah pada subuh ini kita kembali diberi Allah taala nikmat yang sangat luar biasa dan senantiasa dalam pergantian waktu kita Allah sudah sediakan untuk kita nikmat yang banyak maka tidak ada alasan kita untuk tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Sebaik-baik syukur adalah nikmat yang ada itu semestinya adalah menjadi semakin mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah subuh ini kita mudah sekali ibadah. Karena nikmat yang bisa kita manfaatkan menjadi fasilitas ibadah. Kemudian salam dan salam. Kita perbanyak ucapkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah subuh kita pada hari ini yaitu tentang pola hidup sehat perspektif Ramadan. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar Kata Rasulullah, sumu tasihu. Salah satu daripada kiat sehat itu adalah sebagaimana Rasulullah anjurkan untuk kepada kita, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Sehat dalam artian di sini adalah secara fisik. Pandangan medisnya sehat itu lawan sehat itu sakit. Jadi puasa itu adalah salah satu manfaatnya adalah untuk menjadikan tubuh kita ini sehat. Di antara cara sehat yang diajarkan oleh puasa itu adalah yaitu diaturnya pola makan Cuman kadang banyak orang justru dengannya Ramadan ini puasa, penyakit pun banyak yang menyambut. Mungkin ada yang salah itu puasanya. Ya, kadang ada orang puasa itu pola puasa itu ketika dia berpuasa siang hari, pas maghribnya, malamnya balas dendam. Ya kan, semuanya dimakan. Jadi, ini keliru. Kalau kita ikuti pola hidup Rasulullah, terutama tentang puasanya, Rasulullah uh, memulai puasa itu dengan sahur. Maka, dalam sahur itu, kata Rasulullah, banyak barokah. Salah satu barokah adalah makan. Makan itu... Kalau kita beramai-ramai makan kata Rasulullah, innal barakata maal jamaah. Kalau di luar Ramadan sudah ada berkah, apalagi di bulan Ramadhan. Kapan keberkahan makan yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yaitu makan sahur, makan di waktu sahur. Sahur itu waktu sebenarnya, yaitu waktu yang kalau dibagi malam itu sepertiga malam terakhir waktunya pendek menjelang subuh menjelang fajar itulah waktu sahur maka tasaharu kata Rasulullah bersahurlah kalian usahakan ketika itu bangun lalu ambil barokahnya kalau dalam bentuk ibadahnya seminim-minim ibadah di waktu sahur seperti imam kita baca tadi ayatnya wal mustaghfirina nabil ashad yaitu memperbanyak istighfar jadi kalau berbanyak istighfar itu kita mendapatkan ampunan yang cepat waktunya adalah waktu sahur jadi sebenarnya ketika kita disuruh bangun sahur, 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 ibadah pertama kita itu adalah membersihkan diri dari dosa. Istighfar kita. Lalu kiat sehatnya adalah diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk kita biasa bangun sebelum fajar itu seperti ayat Al-Quran Ya ayyuhal muddathir Kum fa warabbaka, berarti orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang orang selimut itu pasti orang sedang yang lelap. gitu. orang yang paling enak itu adalah yang terakhir itu lewat malam menjelang fajar. Tapi apa kata Allah Ta'ala bangunlah ketika itu yang apa Beribadahlah Rabbaka fakabbir Sebelum itu apa? Mestinya kita harus melakukan ibadah untuk kesehatan badan kita Wasiyabaka fatahir Maka pakaianmu sucikanlah Logikanya kalau begitu apa? Kalau kita ingin mengganti pakaian kita Yang paling enak itu kan mandi itu. Maka dalam kitab Turas Dalam kitab-kitab kelas -kitab, uh, itu dibahas salah satu Uh, amalan yang paling bagus untuk kesehatan adalah mandi sebelum fajar. Jadi ternyata apa? Ketika kita bangun sepertiga malam terakhir, kita satu jam menjelang subuh itu, itu cara sehat untuk kita apa? Mandi ketika itu. Mandilah setelah mandi, bergaya. Berdandan. Jadi sebenarnya berdandan yang paling enak itu, yang paling bagus itu adalah sebelum fajar. Mandi kita ganti pakaian. Setelah ganti pakaian, baru kita enak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika itu kita akan menyambut su subuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita untuk senantiasa bersih. Jadi Islam itu adalah membimbing untuk bersih. Salah satu manfaat bersih itu adalah sehat. Kalau kita mandi kan seger, Bersih badan, sehat, salah satu manfaat mandi itu apa? Membugarkan badan. Menyehatkan badan. Nah, itu. Begitu selesai mandi, ganti pakaian. Nah, di bulan Ramadan, karena kita siangnya berpuasa, salah satu berkahnya lagi apa? Makan. Diawali, ma diawalkan makannya biasa kita makan sarapan pagi. Sekarang sarapan pagi itu dimajukan waktunya sebelum fajar. Karena kita pagi ini sudah berpuasa. Maka mengambil berkah makan ketika itu, itu adalah untuk supaya terutama lambung kita ini akan menjadi sehat karena diisi dengan sedikit makanan. Bukan banyak-banyak, sedikit makanan. Dan sebaik-baik makanan yang diajarkan Rasulullah itu adalah memakan buah kurma sebenarnya. Cuman kalau kita kan banyak nggak biasa makan kurma. Ya kan? kurma itu sebaik-baik buah. Kenapa dikatakan sebaik-baik buah? Karena dia bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Dan langsung dia menjadi penawar obat. Bayi bisa makan kurma dan sangat bagus. Orang tua atau bahkan yang dia punya riwayat penyakit pun seperti orang takut, ya kan? Makan yang manis-manis karena diabetes, ya kan? Gula darahnya tinggi, kolesterolnya, asam urat, semua, semua penyakit. Orang yang sehat dan yang sakit paling bagus makan kurma. Jadi kurma sebenarnya itu. Bahkan dalam uh, penelitian terakhir ini sering kita mendapatkan videonya tutorial untuk antisipasi supaya kita yang pengalam punya riwayat penyakit ma. Itu obatnya adalah makan kurma, dan puasa itu adalah obatnya. Mungkin caranya yang diajarkan dengan cara yang berbeda. Kalau terapi kurma, yaitu kalau sahurnya itu apa? Sahur kita minum air hangat, tapi air hangat itu adalah dari rendaman buah kurma. Ambil buah kurma yang bagus. Yang bersih, yang bagus, yang standar lah. Kalau sekarang tuh kayak kayak kurma yang tidak terlalu mahal, kayak sukari itu kan. Ambil bilangan ganjil, 5 atau 7 biji, lalu masukkan ke dalam gelas, disiram pakai air panas, didiamkan sampai dia uh, terasa suam-suam. Uh, apa namanya suam-suam itu? Angan-angan kuku yang saya layak untuk bisa diminum. Lalu, diminum baca doa baca selawat insyaallah itu orang yang penyakit ma kadang ada orang takut dia kan kalau nggak makan saya ini asam lambung saya naik kalau kalau kita puasa seharian itu nggak makan insyaallah aman itu enggak kena masalah itu sahurnya adalah dengan air kurma itu paling bagus bagi yang punya riwayat penyakit tertentu terutama penyakit lambung karena ada lambung ini sumber penyakit dengan, dengan segala macam penyakit yang lain. Nah, begitu kita sahur, mendapatkan boroka. Apa makna boroka? Ziyadatul khair. Banyak kebaikan di situ. Salah satu kebaikannya adalah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya sehat. Begitu kita selesai sahur, kita berpuasa, jangan kita turutkan keinginan hawa nafsu ketika puasa. Maka kiat sehat berikutnya begitu selesai sahur kita langsung solat bersiap solat subuh. Selesai solat subuh ada satu kebiasaan di bulan Ramadan yang harus kita hindari banyak orang yang keliru. Yang paling enak tidur ketika selesai su subuh. Banyak orang tidur selesai subuh. Itu sebenarnya tidur yang terlarang. Salah satu tidur terlarang adalah tidur ketika subuh. Jadi begitu terbit, sebelum terbit matahari itu dibahas oleh ulama uh, kenapa kita dianjurkan bangun sebelum fajar itu adalah untuk kesehatan dan kita ketika itu nggak baik untuk tidur lalu selesai fajar itu tanda matahari hendak terbit sampai matahari agak setinggi agak sedikit tinggi di waktu duha itu nggak boleh tidur nggak boleh tidur Makanya diajarkan oleh Rasulullah motivasinya supaya kita terhindar dari tidur lalu diberi motivasi ibadah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid lalu dia tidak langsung pulang tapi dilakukannya ibadah yang lainnya. Zikir, baca Quran, taklim dan sebagainya sampai terbit matahari. Lalu dia salat dua rakaat namanya salat isyrak. Di waktu syuruk itu. Apa motivasi kata Rasulullah? Yang melakukan itu, dia salat suruh tadi itu, dia mendapatkan pahala setara dengan haji dan umroh. Taman, taman, taman. Kata Rasulullah. Tiga kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Jadi motivasi ibadah itu sesungguhnya apa? Mengalihkan konsentrasi kita untuk supaya jangan tidur. Jadi nggak boleh tidur sebenarnya. Nah, sekarang ini kita kan tergiring nih, secara otomatis nih, dengan ada kajian subuh. kejan subuh. Coba, kalau nggak ada kajian subuh gimana? Selesai pulang, eh, subuh gimana? Pulang. Itu banyak godaan pasti ingin, ah golek-golek lah, ya kan? Karena masih lama jam kerja, yang anak sekolah, golek-golek tertidur itu. Dan biasanya kalau orang tertidur selesai subuh itu, bangunnya pasti kesiangan. Coba rasakan itu yang yang pernah sub, tidur selesai subuh itu. Badannya pasti berat, pegal-pegal. Itu nggak baik itu. Nggak baik. Maka kalau ingin tidur juga, tunggu matahari agak tinggi sedikit. Sudah agak tinggi matahari sedikit, baru kita boleh tidur. Untuk antisipasi supaya rasakan untuk kita mungkin kurang tidur waktu malam. Karena terawihin eh, di Ramadan ini kan kita sering ketidurnya agak agak lebih malam biasanya. Karena kita tarawih, tadarus, kadang nggak langsung bisa tidur, gitu kan? Ini cara mengimbangi badan gitu. Kemudian pola berikutnya adalah ketika diajarkan kita tidak tidur ketika pagi, lalu kita tetap harus aktivitas seperti biasa. Nggak boleh bermalas-malasan ketika berpuasa ini. Nah, di siang harinya kalau ingin tidur boleh silakan tidur qailullah itu silakanlah ketika siang zuhur kan banyak orang ketika zuhur ketika zuhur selesai zuhur dia istirahat di masjid jadi kalau orang tidur tiduran di masjid itu sebenarnya nggak dilarang itu sebenarnya. selama tidak mengotori mas masjid nah, kemudian yang terlarang lagi apa supaya kita sehat biasanya diuji kesabaran kita ketika berpuasa menjelang berbuka. Sore itu males, lemes, haus, ya kan? Lapar, lalu pengen golek-golek, kadang tertidur. Nah, tidur di waktu sore, Pak Dasar juga gak bagus. Hindari itu. Lalu apa caranya? Ganti dengan ibadah. Bisa baca Quran, zikir, atau kalau sekarang ini ngabuburit, biasanya ya kan? Ngabuburit itu dari bahasa apa itu? Ya kan? Keliling-keliling, cari-cari inspirasi sore, ya kan? atau olahraga. Nah, begitu berbuka, untuk sehatnya gimana? Begitu berbuka, awali berbuka dengan yang manis lagi. Apa manisnya? Lagi-lagi kurma. Yang paling bagus. Buah-buahan, ya kan? Kurma kalau yang penyakitan tadi seperti itu juga sama, polanya. Berbukalah dengan... Kalau yang sakit perut, yang emah tadi atau penyakit yang lainnya, air rendaman kurma itu sangat bagus sekali. Dan dalam kondisi hangat-hangat kuku tadi itu, itu sehat, insya Allah. Lalu jangan balas dendam ketika berbuka. Makan yang sekedarnya, yang paling bagus itu takjilnya dulu. Untuk sekedar membatalkan puasa. Minum air putih, makan buah atau ada cemilan sedikit. Nah, istirahatkan sejenak. Karena lambung kita sedang uh, kalau dia langsung dikasih makan kaget itu. Dia langsung di pompa untuk menggiling makanan itu sangat tidak bagus sebenarnya. Redakan sejenak. Ya kan? Kalau bisa kita salat dulu, alhamdulillah bagus, ya kan? Tapi redakan sejenak, sekadar minum dulu, agak sejenak itu baru kita makan. Dan makan tidak boleh banyak-banyak. Karena makan terlalu banyak itu juga tidak sehat. Lalu kita aturlah menu yang akan kita konsumsi. Dengan memilih menu sehat. Ya kan? Kita bisa melihat apa resep namanya resep-resep makanan yang sehat dengan pola-pola makan yang sehat. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Dan yang paling penting sekali adalah Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk sehat apa? Kulu mimma fil awdi halalan tayyiba. Makanlah kalian yang bersumber dari bumi. Halalan tayyiba. Yang halal, yang tayyib. Jadi kita makannya apa? Dari hasil bumi. Hasil bumi. Hasil bumi itu kan banyak tanaman, hasil laut, kan di bumi dia itu. Kemudian apa? Standarnya halal. Halal itu untuk sehat itu. Apa mana halal sini? Nah, maka diatur dalam Islam kategori-kategori makanan yang halal. Kalau dia bentuk hewani yang disyaratkan untuk dialirkan darahnya disembelih. Terlebih dahulu, sempurnakan sembelihnya. Sempurna sembelih itu adalah untuk kesehatan. Kenapa? Karena kita nggak baik memakan darah. Darah itu dialirkan sempurna. Lalu apa? Bersihkan darah itu, dicuci. Kemudian dimasak secara sempurna. Itu kalau daging-daging hewan yang uh, disyaratkan untuk disembelih. Begitu juga ikan. Dimasak secara sempurna, sayur-sayuran dimasak secara sempurna, dicuci, dan sebagainya. Yang halal ada dengan cara sembelih halalnya, ada dengan cara mendapatkannya dengan membeli. Maka, beli dengan hasil uang yang halal. Jadi, standar-standar halal itu ada. Kehalalan satu produk makanan kita itu sebenarnya adalah dalam rangka. Untuk memasukkan asupan-asupan yang diridai oleh Allah Ta'ala, kenapa? Karena dia akan berganti menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kalau darah itu bersumber dari yang haram, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridho Allah Ta'ala? Kita akan bawa ibadah, kita akan bawa salat, kita bawa baca Quran, kita tadahkan tangan. Sementara sumber asupan itu tidak dari sesuatu yang halal. Maka halal itu wajib. Gitu. Sumbernya halal, cara memproduksinya pun harus halal. Semua kehalalan itu adalah untuk kesehatan sebenarnya. Halalan tayyiba. Apa itu tayyiba? Mustaladzat. Kalau dalam tafsir katakan mustaladzat, yang lezat-lezat. Apa mana lezat itu? Ada kandungan-kandungan, mungkin vitamin kah? Proteinnya kah? Yang cocok untuk tubuh. Maka ketika kita makan dengan yang tayyib, maka sebenarnya yang tayyib itu apa? Untuk kita. Tayyib itu ada standarnya. Pertama, dia itu tidak boleh berlebihan. Karena Allah katakan, Kulu washrabu Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Maka ada takaran-takaran asupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sehat. Coba kalau kita enggak menakar makan kita. Enggak menakar minum kita. Apa terjadi? Sakit. Saya pernah mendapatkan suatu artikel karena maaf ya, ada orang tua kadang senang dia melihat anaknya yang makannya banyak. Makan lagi nak, makan lagi nak katanya artinya apa obesitas habis itu karena lambungnya terbiasa dipaksa makan jadi lambung kita usus kita tuh mengembang dia karena terbiasa dengan isi yang banyak lalu dikurangi takarannya nanti dia uh, menjadi penyebab pompa darah kita mungkin tidak seimbang jantung kita sudah mulai tidak seimbang akhirnya apa mulai ada penurunan fungsi dari organ di dalam. Maka muncullah penyakit-penyakit itu kan. Nah, semuanya bersumber dari lambung, dari perut. Maka diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita makan itu, diibaratkan Rasulullah, lambung itu dibagi tiga. Bagi tiga. Fungsi sepertiganya untuk makanan, sepertiganya adalah untuk cairan minuman, sepertiganya adalah untuk udara baru seimbang dia. Ya. Ibarat ibu-ibu kalau blender bu, kalau uh, tabung blender itu penuh, kira-kira gimana bunyi blender itu? Kuat ya Bendenging nih, uh, gitu ya. Bisa cepat rusak. Blender itu kan cepat rusak. Kalau garansi lima tahun, lima bulan sudah selesai itu. Kenapa? Karena dipaksa dia mah menggiling. Gak ada dia uh, apa namanya? Tidak pakai ada air, ya kan? Benda padat semuanya, nggak ada airnya, nggak ada ke, uh, udaranya, maka nggak bisa. Lambung kita seperti itu juga. Jadi makan kita itu nggak boleh berlebihan daripada sepertiga uh, kapasitas lambung kita itu, sepertiga makanan. Dan harus ada minuman. Nggak boleh kita kurang minum. Dan juga nggak boleh berlebihan minum. Jadi kalau minum itu sekedarnya. Jadi nggak boleh dipaksakan minum itu langsung satu liter harus minum sekaligus nggak bagus. Diangsur-angsur minum itu. Jadi sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan ada sepertiga untuk udara. Untuk apa? Supaya tubuh kita ini bisa menyeimbangkan fungsinya. Nah, ketika kita menjaga pola hidup seperti ini, diajarkan Rasulullah, ditegaskan oleh Al-Quran, maka insya Allah kita akan sehat. Ini pola makan puasa itu ketika berbuka, jangan berbuka dengan yang berlebih, berlebihan. Yang paling bagus apa yang biasa kita makan, itu yang kita makan. Itu kan? Kemudian jangan berlebihan. Kemudian apa? Hindari makan, selesai makan, lalu tidur. Nah, itu enggak bagus juga itu. Biasanya kan selesai terawih, lapar lagi, lalu sampai di rumah makan, lalu habis makan tidur, nah, itu sangat luar biasa itu. banyak penelitian katakan katanya kalau makan ketika malam itu lalu langsung tidur membuat kita menjadi apa? perutnya gendut katanya, ya kan? kemudian apa? badan kita mudah capek. Nanti, maaf, liver kita ini akan cepat rusak. Jadi kalau liver kita sudah rusak, apa terjadi? Penyakit muncul. Penyakit yang dia punya kawan. Ya kan? Apa penyakit yang berkawan itu biasanya? Ma, berkawan dengan uh, jantung. Nanti apa lagi? Berkawan pula dengan penyakit ginjal. Nanti berkawan pula dengan penyakit hati, ya kan liver tadi, kemudian penyakitnya berkawamlah dengan penyakit-penyakit lain. Jadi namanya muncullah penyakit komplikasi. Apalagi kalau kita berobatnya ke dokter. Ya kan? Kalau ke dokter itu obatnya pasti zat-zat kimia -zat kimia. Kalau organ kita tidak lagi berfungsi, dia menetralisir unsur kimia. Salah satunya apa? Ginjal kita sudah sakit. Kimia-kimia yang masuk itu akan mengendap Udah lah itu. Komplikasi udah. Kenapa? Karena pola makan kita, pola hidup kita tidak sehat. Ramadan mengajarkan supaya unsur organ dalam tubuh kita itu sehat, jaga itu. Caranya gimana? Itulah pola makan, pola hidup, ya kan? Yang paling bagus lagi, Ramadan mengajarkan kita sehat adalah kita senantiasa bergerak bergerak secara fisik paling tidak apa? Salatnya banyak. Orang yang salat, kalau salatnya sempurna, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Karena gerakan salat itu adalah ibaratnya olahraga yang sangat cantik sekali untuk menjaga keseimbangan imun kita. Tapi salatnya benar. Berdirinya harus benar. Rukunya harus benar. Sujudnya harus benar. Kenapa? Kalau tidak benar berdiri ruku dan sujud, tidak nah ada efeknya. Jadi ternyata diteliti, sholat itu menyehatkan. Cobalah rasakan nanti. Kalau kita misalnya capek-capek, kalau kita sempurnakan sholat, insya Allah itu, tidak lama itu capek kita itu. Bapak-Ibu sekalian pernah merasakan adanya apa namanya, rasa yang nyaman ketika kita ruku. Ya kan, kaki kita pegal capek, lalu kita ruku kalau sempurna, itu sarap-sarap kita tuh disempurnakan kembali ketika ruku itu. Terutama urat-urat di betis itu, ditariknya itu, urat betis, urat paha, kemudian di punggung, coba rasakan. Tapi dengan ruku yang sempur, sempurna, mana ruku yang sempurna? Ini apa namanya? Anggota badan kita ini sudah terukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika ruku kita, kenapa diajarkan ruku yang sempurna itu ibarat seperti letter L di punggung kita itu. Dengan panggul kita kaki itu. Lurus. Bagaimana cara meluruskannya? Telapak tangan kita ini simetris dengan lutut itu. Ukurannya pas. Letakkan telapak tangan ini, ukuran jarinya ke bawah, di tempurung lutut. Luruskan hasta kita. Nggak, jangan ditekuk. Karena banyak orang rukunya apa? telapak tangan di bawah lutut atau di atas lutut di atas paha lalu sikunya ditekuk ya kan paham deh maksudnya apa perlu dipraktekkan itu keliru itu jadi ketika kita ruuk coba rasakan kalau kita capek salat lamakan ruku itu Insya Allah akan lama itu sehat kita telapak tangan letakkan Oh jarinya ke bawah letakkan di atas tempung lutut kita itu luruskan hasta kita itu Lalu punggung kita otomatis lurus itu. Kaki lurus, insya Allah rasakan itu. Peregangan otot kita itu. Sujud juga begitu. Sujud yang sempurna itu adalah paha kita itu tegak lurus dia. Jangan condong ke depan atau jangan juga condong ke belakang. Ya kan? Lalu ujung jemari kaki kita itu ditekukkan semuanya. Ujung jemari tekukkan. Coba rasakan itu. Lalu ketika kita paha kita lurus, Jumari kita tekukkan, lalu kita sujud, letakkan kening kita itu di tempat sujud dengan ujung hidung kita. Ini rasakan, itu kontraksi sarap-sarap uh, uh, otot di kepala. Itu dia akan menetralisir peredaran darah. Masya Allah. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Semuanya berkah, berkah, berkah. Ibadah, salat kita berkah. Ziyadatul khair. Manfaatnya adalah untuk kita. Gitu. Apalagi kita zikir. Mengucapkan kalimat taibah. Lidah kita terbiasa mengucapkan kalimat taibah. Insya Allah berkah. Maka Ramadan adalah berkah. Berkah maknanya apa? Banyak kebaikan yang dapat kita peroleh. -oh, per Dan yang terakhir. Ramadan mengajarkan sehat itu adalah kalau kita pandai mengolah waktu di bulan Ramadan ini maka kita akan mendapatkan kesehatan yang sempurna. Kalau tadi secara fisik zahir ada satu kesehatan yaitu adalah batin. Sehat batin. Sehat pikiran. Maka di bulan Ramadan kita kan positive thinking ya. Positive thinking. Kita tidak ingin pikiran kita nakal, pikiran kita ter, uh, menggiring kepada yang negatif. Kenapa? Lagi puasa. Ternyata apa manfaatnya? Kalau kita positif thinking, maka kita akan sehat secara berpikir. Lalu digir digiring dengan di, zikir. Kemudian yang paling penting lagi ada hati kita bersih. Dengan cara apa? Tazkiyatun nafs selama Ramadan. Maka kita akan membersihkan batin kita adalah murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tercapailah takwa yang diinginkan oleh Allah seperti yang dikatakan la'allakum tattaqun. Apa indikatornya? Tiga. Tiga. Yang pertama apa? Kepatuhan kita paripurna. Taat. Ramadan mengajarkan ketaatan. Patuh sekali. Apapun diperintahkan di bulan Ramadhan, kita kerjakan semuanya. Bahkan kita borong semuanya. Yang sunat-sunat pun tidak mau kita ketinggalan. Iya kan? Yang kedua apa? Ikhlas. Memurnikan niat kita hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu ada berharapnya tapi hanya kepada Allah. Kalau berharap selain Allah Ta'ala, maka dia enggak ikhlas. Riak namanya. Maka di Ramadan ini kita ajarkan apa? Diajarkan apa? Mengharapkan ridha Allah Taala. Seperti Rasulullah katakan dalam diskusi itu apa? Orang berpuasa itu anak aja Aku kata Allah Taala yang akan membalas langsung. Kalau Allah yang membalas langsung, berarti apa? Kita cari langsung apa yang Allah inginkan untuk balasan bagi kita. Itulah ikhlas tingkat tinggi. Tingkat tinggi keikhlasan itu adalah bukan hanya mencari pahala saja, tetapi mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala illa batigaa Kemudian yang ketiga adalah yang terakhir cinta mencintai ibadah itu Apa indikator cinta senang Kalau orang cinta dengan ibadah dia senang kalau ke, kalau enggak sempat dia melakukan dia ke, kehilangan momen itu contoh Tadi aduh enggak sempat saya tahajud Karena dia cinta dengan tahajud, dia menyesal. Ya Allah, kenapa saya terlambat bangun tadi? Tidak bisa tahajud. Jadi, cinta. Lalu, oh tadi malam saya tidak sempat baca Quran. Merasa kehilangan. Ya Allah, saya belum baca Quran. Ya Allah, saya belum berzikir. Ya Allah, saya belum kobliyah dan ba'diyah. Ya Allah, saya belum melakukan ini, itu semuanya. Inilah takwa yang digiring oleh Ramadan. Untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi yang sempurna di mata Allah SWT. Sehat secara zahir, sehat secara batin. Al-afumikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.